Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Dr. Hafiz Explains. Dan pada episod kali ini, saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan apa itu penilaian formatif, pentaksiran bilik darjah dan juga isu berkenaan dengan tak ada exam. So, baru-baru ini saya telah menghadiri satu perjumpaan PIBG antara sekolah dan juga ibu bapa, mesyuarat agung PIBG lah, simply to say. Dan dalam mesyuarat itu, ada beberapa perkara yang dibangkitkan dan salah satunya adalah daripada ibu bapa yang risau tentang bagaimana penilaian akan dijalankan ke atas anak-anak dia apabila peperiksaan tidak dijalankan lagi. And that is really a valid concern because sebelum ini ibu bapa ada penanda untuk melihat kemajuan ataupun potensi anak-anak mereka melalui peperiksaan akhir tahun. Tapi apabila Yang Berhormat Menteri kita announce yang peperiksaan akan dimansuhkan bagi tahap 1, ianya merisaukan ibu bapa. Dan video ini saya rakamkan untuk menjelaskan kepada ibu bapa bagaimana penilaian boleh dijalankan tanpa peperiksaan. Okay, secara dasarnya, KPM dan juga sekolah-sekolah telah mula keluar dari kepompong penilaian berdasarkan peperiksaan ini dah lama dengan the introduction of penilaian berasaskan sekolah ataupun pentaksiran berasaskan sekolah, PBS. Dan PBS ni dah start lama daripada tahun 2011 lagi. Dia dah start. Dan PBS ni, pentaksiran berasaskan sekolah ni, dia terbahagi pada dua, akademik dan bukan akademik. Okay, kita fokus kepada akademik dulu lah. Di bawah akademik ni, dia ada pentaksiran pusat yang mana ditadbir oleh lembaga peperiksaan dan juga yang another cabang adalah pentaksiran sekolah. Dia satu pentaksiran berpusat atau pentaksiran pusat dan juga pentaksiran sekolah. Dan yang pentaksiran sekolah ni lah pada tahun 2016 dilabel sebagai pentaksiran bilik darjah. So, pentaksiran bilik darjah ni lah yang menjadi nadi kepada usaha KPM, juga sekolah-sekolah, juga guru-guru untuk move away from the exam oriented yang sebelum ini menjadi isu yang masyarakat, you know, public, they're saying that our school system are too exam oriented. So that's why KPM come up with this kind of system untuk move away from the exam. Dan apa yang saya nak tekankan di sini adalah moving away from the exam doesn't mean that our student, our children doesn't really learn. So when we move away from the normal kind of like measuring of performance, which is examination, we must have satu pendekatan atau penilaian yang lain. Apa yang kami di academic realm ini melabel ia sebagai alternative assessment ataupun pentaksiran alternatif. Ini yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam video ini. Okay, untuk memahami apa itu alternative assessment atau penilaian alternatif, penilaian summative dan juga pentaksiran bilik darjah, apa yang kita perlu lihat adalah bagaimana pentaksiran itu dilihat mampu untuk memberi impak kepada pembelajaran pelajar. Terdapat 3 konsep pentaksiran yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu dalam pentaksiran bilik darjah. Yang pertamanya adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Yang kedua adalah pentaksiran sebagai pembelajaran. Dan yang terakhir sekali, pentaksiran tentang pembelajaran. Untuk kedua-dua jenis pentaksiran ini, pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran sebagai pembelajaran, ianya tergolong dalam golongan pentaksiran formatif. It simply means that pentaksiran ataupun assessment yang dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran PDP, apa yang berlaku dalam bilik darjah. Manakala pentaksiran tentang pembelajaran pula adalah bersifat summatif, yang mana ianya berlaku di akhir sesi pembelajaran.
Contohnya, peperiksaan akhir tahun. Yang ini adalah untuk measure overall performance. Okay, right now kita cuba fokus kepada pentaksiran formatif. Ada pelbagai strategi yang guru-guru, cikgu-cikgu boleh gunakan untuk mentaksir pelajar-pelajar mereka di dalam kelas menggunakan strategi pentaksiran formatif. Contohnya, strategi soal jawab. So, strategi soal jawab ini penting bagi guru untuk membuat pentaksiran untuk pembelajaran. Yang mana apabila guru-guru bertanya ataupun menyoal murid-murid di dalam kelas itu, guru itu akan dapat a sense of where that student is. Adakah dia dapat menguasai kesemua ilmu yang cikgu itu nak ajar pada hari itu, ataupun baru separa menguasai ataupun belum menguasai. Itu terpulang kepada aras ataupun standard penilaian yang terkandung dalam DSKP. DSKP ni satu dokumen yang disediakan oleh kementerian dan diberi kepada guru-guru untuk merancang satu-satu rancangan pengajaran harian. Bukannya cikgu-cikgu ni datang ke kelas dan ikut suka mereka nak mengajar apa, tak boleh. Diorang ada standard yang perlu diikuti, dan standard itu juga mengandungi standard penilaian yang mana ada tahap-tahap dia, tahap-tahap penguasaan kemahiran ataupun ilmu yang hendak diberi. So mungkin tahap 1 belum menguasai, tahap 2 sudah menguasai beberapa, dan ada banyak tahap-tahap lah untuk setiap komponen skill tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin untuk mencari DSKP, sebab DSKP ni memang it's a public punya dokumen. Tuan-tuan dan puan-puan boleh google DSKP mungkin darjah 1 ataupun tingkatan 1, tingkatan 2 DSKP untuk tahun 6, untuk any kind of subject ada DSKP. So DSKP ni sebahagian daripada the new structure of curriculum. So sebelum ini, mungkin pada zaman saya dan pada zaman tuan-tuan juga, kita menggunakan KBSR dan KBSM. Itu struktur kurikulum yang lama. Yang mana di bawah KBSM dan KBSR ni, dia ada dokumen-dokumen dia yang untuk menolong guru merancang pengajaran dan pembelajaran. Tapi pada zaman sekarang, pada saya tak ingat tahun berapa mula-mula DSKP dan KSSM ni, dan KSSR, okay, bersama dengan KSSR dan KSSM, dokumen untuk menolong guru-guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran. Dan dalam dokumen itu juga, macam saya kata tadi, terdapat elemen penilaian, standard penilaian untuk menilai di mana tahap anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan berada untuk that specific skill. Dan instrumen untuk penilaian formatif ini ada macam-macam. Salah satunya adalah checklist. So checklist ni contohnya senarai skill-skill yang pelajar perlu kuasai. So through observation, cikgu-cikgu boleh melihat sama ada para pelajar sudah menguasai ataupun tidak. So berdasarkan checklist tu, dia boleh tick. Okay, Amir ataupun Ali ataupun Achong, Mutu, okay, alright, dah menguasai. Okay, so itu checklist. The simplest form of assessing the student is through checklist. Yang keduanya adalah rubrik. So rubrik dia ada macam-macam jenis rubrik lah, dan macam-macam bentuk rubrik. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan buka DSKP for any kind of subject, setiap bahagian tu dia ada standard pengukur dia, standard penilaian dia, dan ada tahap-tahap 1, 2, 3, mungkin dah mungkin sampai 6 tahap penguasaan. Okay? Itu sejenis rubrik yang sedemikian rupa. Ada juga jenis rubrik yang berbentuk sebegini rupa, yang ada table. So ini criterion based kind of like assessment, yang mana kita ada kriteria, beberapa kriteria dan juga skala markahan. Dan di dalam table ini, setiap cell ini, kalau mengikut kriteria, contohnya satu belum menguasai. So contohnya kriteria
Contohnya lah, paling mudah lah yang saya boleh fikirkan pada masa ini, mungkin kriteria satu boleh membaca. So untuk markah skala satu, pelajar belum boleh menunjukkan kebolehan untuk membaca contohnya. Yang kedua, boleh boleh membunyikan mungkin suku kata. Dan yang ketiga, lebih advance lagi. Dan keempat, dan lebih advance. So sama juga dengan kriteria kedua dan ketiga dan seterusnya. So ini adalah skala dia, pemarkahan. Ini salah satu contoh rubrik penilaian yang guru-guru boleh gunakanlah dalam menilai para pelajar ataupun anak-anak atau tuan-tuan puan. Basically apa yang intipati video ini adalah pentaksiran tidak semestinya perlu dijalankan melalui peperiksaan. Peperiksaan itu adalah salah satu cara untuk menilai pelajar, bukannya satu-satunya cara untuk menilai anak-anak tuan-tuan dan puan. Okey. Oleh demikian, don't worry too much. I believe that KPM has something planned in the pipeline. Dan please give your trust to the teachers, to the schools, and they are working very very hard to educate your son and daughters. So don't worry. Just trust them and assist them any way you can. Alright, assist them because dan YBM juga ada menekankan benda ni, iaitu kesinambungan antara komuniti dan sekolah. Ini juga perlu. Dan kita di Malaysia ini, apa yang kurangnya adalah komitmen antara ibu bapa dan juga guru-guru dalam sekolah. Seringkali yang saya nampak, dua entiti terpisah. Sekolah-sekolah, ibu bapa-ibu bapa. Hanya bila ada mesyuarat PMBG sahaja, guru ibu bapa akan datang. So why not kalau tuan-tuan dan puan ada masa terluang, lend a hand to the schools, ask them what can I help you. So hopefully video ini dapat sedikit sebanyak menjelaskan apa yang tak jelas tentang pentaksiran bilik darjah, penilaian formatif dan juga isu ketiadaan peperiksaan. So hopefully this has been very informative for you. My name is Dr. Hafiz Hanif from University Pendidikan Sultan Idris, and you have watched one of the episodes on Dr. Hafiz Explains. Assalamualaikum and a very good day.